Sugianto, warga Dusun Pakah, Desa Gesing, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban harus menjalani perawatan intensif di RSUD Kusma Tuban usai ditabrak truk saat hendak menyeberang jalan. Menurut Kanit Penegakan Hukum Satlantas Polres Tuban, Ibda Eko Sulistino, bahwa Sugianto mengalami luka serius di bagian kepala akibat ditabrak sebuah truk saat hendak menyeberang jalan. Lebih lanjut, Eko menjelaskan bahwa kejadian ini terjadi di Jalan Tuban Widang, tepatnya di Desa Gesing, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban pada Rabu sekitar pukul 17.30 WIB. Saat itu, Sugianto yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi S3043HY, sedang berhenti di tepi jalan arah selatan ke utara, sisi barat jalan. Namun, saat menunggu kendaraan sepi untuk berbelok kanan, guna menyeberang jalan ternyata tepat di belakangnya dari arah selatan menuju utara terdapat sebuah truk yang menabrak Sugianto. Akibatnya, Sugianto harus terpental dan mengalami luka cukup serius di bagian kepala. Beruntungnya walaupun mengalami pendarahan cukup banyak di bagian kepala, nyawa Sugianto masih bisa diselamatkan. Usai menabrak Sugianto, sayangnya truk tersebut terus melaju dan tak berhenti. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan upaya penyelidikan, guna mengetahui identitas dari pengemudi truk tersebut. Ini apa lagi? Amporin. Siapa? Kayu wong ya Allah. Ngiri pak. Ompreng. Was. Terjun. Disapu apa lagi mong rek? Oh trailer. Medul-medul mong pak. Mati pak. Sampai sini.